Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang 3 zodiak yang paling beruntung dan penguasa di bulan Oktober. Libra siap untuk jatuh cinta. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. 3 zodiak yang paling beruntung dan penguasa di bulan Oktober. Libra siap untuk jatuh cinta. Bulan Oktober akan segera datang. Tentunya bulan depan akan memiliki banyak hal-hal menyenangkan yang bisa kita nantikan. Matahari akan bergerak melalui zodiak Libra pada bulan Oktober tahun ini. Hal ini akan menyebabkan keseimbangan, keharmonisan, dan mengirimkan getaran indah ke seluruh zodiak. Bulan Oktober akan menjadi bulan terbaik bagi 3 tanda zodiak di bawah ini. Zodiak apa sajakah yang akan mendapatkan keberuntungan itu? Berikut ulasannya seperti yang dilansir dari laman Mas Agung Zodiak ID. 1. Libra. Apa yang bisa zodiak Libra rayakan pada bulan Oktober? Tentu saja ada banyak. Seperti yang disebutkan di awal, pada bulan Oktober ini, matahari akan melewati bintang Libra sehingga banyak keuntungan bagi zodiak Libra. Musim Libra juga merupakan saat yang paling mudah untuk jatuh cinta, karena Libra tidak bisa menolak romansa yang baik. Bersiaplah untuk jatuh cinta, dan bukan hanya dengan seseorang, tetapi dengan karya, kemewahan, dan semua hal yang indah. Bulan ini akan mendorong Anda untuk masuk lebih dalam dari biasanya, karena Anda terdiri dari lebih banyak warna daripada yang mungkin Anda sadari. Namun, Merkurius masih mengalami kemunduran melalui Libra hingga tanggal 18 Oktober yang pasti akan menimbulkan sedikit komplikasi. Cobalah untuk tidak membuat keputusan cepat. Bersabarlah, karena waktu akan memberitahu Anda bagaimana perasaan Anda yang sebenarnya. Zodiak Libra sangat terkenal dengan sifatnya yang adil dan penuh dengan keseimbangan, seperti lambangnya yang berbentuk timbangan. Menurut astrologi, Libra adalah zodiak yang sangat tidak menyukai konflik. Para Libra sangat menyukai kehidupan yang damai, tentram dan penuh dengan keindahan. 2. Scorpio. Musim Scorpio dimulai pada tanggal 23 Oktober dan Anda hampir dapat merasakan energi indah yang menunggu Anda di akhir bulan. Sementara itu, Anda memiliki beberapa hal lain untuk dinanti-nantikan. Misalnya, Venus sebagai planet cinta dan keindahan akan menari melalui Scorpio hingga tanggal 7 Oktober. Hal itu akan mengirimkan getaran gagahnya ke arah Anda dan mengingatkan Anda betapa menariknya diri Anda sebenarnya. Tapi ingat, bulan ini juga bisa memunculkan beberapa perasaan berat. Saat matahari akan bergerak melalui rumah spiritual ke-12 Anda sebelum musim Scorpio dimulai, itu akan mengingatkan Anda tentang semua hal yang masih membutuhkan penyembuhan dan pelepasan. Para pemilik zodiak Scorpio memang merupakan orang yang setia. Namun karena kesetiaannya itu, Scorpio juga cenderung punya sifat yang cemburuan. Ia tidak ingin dicurigai oleh orang yang telah disayanginya. Selain itu, Scorpio juga memiliki sifat pendendam. 3. Sagittarius. Anda mungkin akan merasa seperti bintang pada bulan ini, Sagittarius. Pada tanggal 7 Oktober, Venus yang romantis dan indah akan memasuki zodiak Anda, menaburkan keajaiban ke seluruh tubuh Anda. Jika Anda merasa seperti banyak orang memuji Anda lebih dari biasanya, Anda harus berterima kasih kepada Venus untuk itu. Anda mungkin merasa terinspirasi untuk melakukan sedikit lebih banyak upaya pada makeup, mode, dan penampilan Anda. Anda bahkan mungkin ingin berkencan beberapa kali, meskipun mereka hanya berkencan dengan diri Anda sendiri. Anda adalah tanda zodiak terpanas di antara yang lainnya. Sagittarius adalah zodiak urutan ke-9 dan berelemen api. Berdasarkan jabaran zodiak ID, zodiak Sagittarius pria adalah orang-orang yang antusias, tegas, atletis, dan berorientasi pada kinerja. Memiliki tubuh yang kuat dan hati yang baik adalah karakteristik mereka yang unik. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang
tiga zodiak yang paling beruntung dan penguasa di bulan Oktober. Libra siap untuk jatuh cinta. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021. Juga informasi unik menarik tentang tiga zodiak yang paling beruntung dan penguasa di bulan Oktober. Libra siap untuk jatuh cinta. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.